Indonesia dikaruniai memiliki hutan mangrove yang terluas di dunia dan juga memiliki keragaman hayati yang terbesar serta strukturnya paling bervariasi. Mangrove adalah pohon tropis yang tumbuh subur dalam kondisi yang tidak dapat ditoleransi. Sebagian besar kayunya bersifat asin, perairannya yang pesisir, dan pasang surut yang tak ada habisnya. Hutan mangrove memiliki banyak manfaat yang sangat penting bagi lingkungan dan masyarakat. Di antaranya, melindungi garis pantai. Hutan mangrove berfungsi sebagai penghalang alami terhadap badai dan banjir. Melindungi garis pantai dari erosi dan membantu mengurangi dampak bencana alam. Habitat bagi tumbuhan dan hewan. Hutan mangrove menyediakan habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan, termasuk ikan dan burung. Hutan mangrove juga merupakan tempat yang penting bagi migrasi dan reproduksi hewan. Mencegah pemanasan global. Masalah pemanasan global menjadi hal yang krusial. Dengan adanya hutan mangrove, maka akan mengurangi pemanasan global yang mengancam kehidupan manusia. Sumber makanan dan bahan bakar. Hutan mangrove merupakan sumber makanan dan bahan bakar bagi masyarakat setempat, termasuk ikan, kerang, dan kayu bakar. Dan manfaat yang terakhir, penghasilan ekonomi. Hutan mangrove juga dapat menghasilkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat setempat. Cara melestarikan hutan mangrove yaitu dengan keberagaman manfaatnya yang sangat penting, warisan alam yang luar biasa ini berikan tanggung jawab yang besar bagi kita semua. Ayo melindungi, jaga, dan lestarikan hutan mangrove, karena itu dapat membantu melindungi masa depan planet kita.